terkadang ada ibadah-ibadah yang dengan ibadah tersebut sebagian orang memandang itu adalah hal yang biasa, menganggap remeh, padahal itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Bahkan dikatakan sebagian orang mengira bahwa seseorang itu masuk surga dengan banyak salatnya, banyak ibadahnya, tapi sebagian orang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia membuat orang lain berbahagia. Dan bukan hal yang diragukan lagi bahwa kita membuat orang lain senang, bahagia itu adalah akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Ikhwani, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Sesungguhnya engkau tersenyum ketika melihat saudaramu itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun kau ketika berjumpa dengan sahabatmu dan engkau tersenyum, itu adalah kebaikan yang bisa membawamu ke syurganya Allah Subhanahu wa taala.